bertempat di kantor Dewan Pimpinan Wilayah Jalan Hasan Basri Kayu Tangi Banjarmasin. Pengurus DPW Perindo Kalimantan Selatan menggelar perayaan Maulid Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain dihadiri seluruh pengurus tingkat provinsi, kabupaten, kota serta kader Perindo, sejumlah tokoh masyarakat dan kalangan partai politik, kegiatan ini juga mengundang warga disabilitas dan kaum duafa. Perayaan Maulid diisi solawat serta ceramah agama yang disampaikan Ustadz Supian Al Banjari. Dengan mengadakan acara ini, masyarakat akan tahu bahwa Perindo adalah lembaga terbuka untuk semua agama. Dia bukan satu saja. Kita ada satu langsung kita untuk para yatim, para disabilitas.